Oke, sambil menunggu absen, saya awali perkataan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih kami ucapkan dari tim atas kehadiran bapak-bapak semua telah hadir di ruangan ini untuk sharing berbagi apa yang kita alami di lapangan. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Namun sebelum jauh kita melangkah tentang pembahasan apa yang harus kita bahas, saya ingin memberikan sebuah ilusinasi agar kita punya gelombang yang sama. Untuk itu, sebelum dan sesudah, sejauh mana nanti kita memahami tentang training ini, alangkah baiknya kita mempersiapkan pensil terlebih dahulu. Pulpen boleh. Nah, di sini ada pertanyaan, enjoy saja. Apa yang bapak ketahui tentang pertanyaan yang ada di kertas soal ini? Pilihan ganda, berilah jawaban. Jika bapak-bapak menentukan jawaban A atau B, berikanlah tanda silang. Jika itu merasa diragukan, bikin tanda garis untuk membatalkannya. Lalu pilih pilihan ganda yang tepat menurut bapak-bapak sebelumnya. Silahkan dijawab. Ini adalah free test. Bagaimana kita menguji untuk mengetahui apakah posisi saat ini kita memang sangat mengerti, bisa juga karena disebabkan oleh kelelahan sehingga ada rasa ngantuk. Enjoy saja. Waktu hanya 15 menit, 10 soal dimulai dari sekarang. Apakah itu menjanjikan? Tidak bagi saya. Itu adalah keinginan saya. Tapi saya masuk kebutuhan. Saya menyadari poin yang pertama dan kedua, hasil dari pekerjaan saya di Transjakarta ini bermakna sekali buat keluarga saya. Sedikit hasil yang saya dapatkan, tetapi tidak pernah menurun. Paling-paling standar dia. Jadi ekonomi itu stabil. Berarti saya bersyukur dan saya inilah kebutuhan saya yang harus saya pertanggal. Itulah inti bagaimana kita mementingkan perlunya dan pentingnya kesadaran dalam bekerja. Lalu langkah apa yang kita lakukan? Di saat kita sudah familiar, memahami ini, baru kita masuk teknik dan cara agar kita lebih care menghilangkan rasa kerugian tadi atau beban yang disebabkan dia 02 tadi. Next. Nah, jelas-jelas pekerjaan itu setengah dari dua. Saya bukan ustadz, saya bukan pendeta, tapi yakin saya setengah dari dua. Sepakat ya? Tapi pernah nggak melakukan ini? Dari gambar itu, satu kesatuan, itulah teknologi canggih sekarang. Walaupun tidak pernah seperti ini ya, tapi inilah satu kesatuan untuk menunjukkan karena kebersamaan kita. Yang jelas persiapan diri kita awali dengan sip. Next. Nah, kesiapan diri bagian dari tubuh kita akan kita pastikan berfungsi dengan normal. Mata, hidung, kuping. Kalau ketiga fase ini saling keterkaitan, yes, bisa kita katakan siap secara perilaku dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu sendiri. Ada di pertanyaan tadi kan? Ada. Sepakat ya? Mata, seperti apa yang saya sampaikan, saat kita melakukan perjalanan jauh melihat ke depan, benda apa itu, kita perlambat kecepatan, kita amati. Jika memang sudah aman, baru kita tambah kecepatan. Kalau hidung, kita pastikan berfungsi juga dengan normal. Untuk apa? Paling tidak usia umur kita ini sudah mendekati berapa tahun? 2 tahun lebih. Namun namanya teknologi tidak bisa dijamin dengan usia yang kuat. Paling tidak, tapi bisa juga terlepas. Enggak bisa kita lihat karena engine-nya ada di bawah kan?
paling tidak kita menggunakan penciuman untuk mendapatkan hal-hal yang merugikan kita. Itu intinya satu. Kuping ini perlu sangat kita pahami, Pak. Berfungsi dengan normal untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang suara kendaraan di Jakarta ini saking pusingnya, kita tidak bisa merasakan saat kita ditubruk oleh roda dua. Disinilah kita memanfaatkan kuping kita untuk mendengarkan benturan yang akan merugikan kita. Sepakat, Pak, ya? Tapi ada nggak yang bermasalah di antara bapak-bapak ini? Karena ini sangat berpengaruh. Inilah kesiapan diri bagian dari si spiritual tadi. Kalau ini sudah berfungsi, siap secara perilaku dan bertanggung jawab. Sepakat? Sepakat ya, Pak? Oke. Next. Nah, hal penting persiapan berkendara, sehat secara fisik, menjaga pola makan, tidak minum alkohol, tidak mengkonsumsi obat-obatan. Kalau di TJ dulu, Pak, aduh, kita diundang untuk makan-makan, tahu-tahunya dokter kiri kanan. Tes urin, Pak, ada yang tahu. Bahkan sampai sekarang kelihatan. Nah, apakah ini akan terjadi di hari esok buat Bapak? Jika kita punya pemahaman atau punya tujuan yang sama, bisa juga. Tapi, dari sekarang kita masih ada waktu untuk menghilangkan ini. Sehat secara fisik, jelas bagaimana kita menjaga pola tidur kita. Tapi kita bahas yang satu ini, Pak. Kadang-kadang kita tidak menyadari, tidak merasakan apa nikmat dari masakan dari sang istri tersebut. Sekalipun itu terbuat dari tempe, udang, dan kangkung atau bayam, ternyata inilah pola makan yang terjaga. Coba. Maaf, saya akan menjatuhkan salah satu rumah makan. Kalau kita makan di Padang, kan, Pak, kita makan jam 12, pengalaman saya, jam 5 sore dan istirahat. Nah, tapi saya sadar akan mengganggu pencernaan kita saat melakukan pelayanan. Karena pelayanan kita sampai 22.00, kita membutuhkan tenaga sampai malam tersebut. Namun, pernah saya buktikan, saya masak di salah satu atau masakan istri lah, saya bungkus. Saya bandingkan, Pak. Saya membandingkan itu tidak sekali, 5 kali, seminggu. Saya buktikan. Ternyata luar biasa, Pak. Pola makan yang terjaga. Maka saya bilang, kalau saya nerikan, dua istri itu sangat mujarab. Tidak akan berhasil kita tanpa dua istri. Makanya kalau istri tidak bikin kopi karena monar, datang bulannya jangan marah-marah, Pak. Sehingga saat berkendara, bajai pun ditabrak lagi. Padahal istri mengeluh. Padahal istri itu juga perlu untuk ditanya sebenarnya apa kendalanya. Kenapa kamu tidak bikin kopi? Itulah hal seperti itu. Inilah hal penting, dasar-dasar kita untuk merubah bagaimana kita menghindar dari kerugian yang kita dapatkan. Biaya 02 dan biaya 04 itu. Ini dari segi kesehatan kita, Pak. Lalu, apa yang kita bahas selanjutnya? Ini dia. Saya mengajak Bapak untuk melibatkan sang istri agar kita lebih paham betul. Sayang istri, berarti kita mencintai pekerjaan. Coba, bukti. Tempe juga dimakan, tuh, Pak. Tapi nanti sampai jam 24, disuruh pulang gak main, Pak. Karena dorongan dari istri, supportnya luar biasa. Istri berdoa berharap istri selamat. Kalau dia selamat, sudah pasti ATM-nya tidak akan berkurang. Itu tujuannya. Nah, dari langkah ini, jika kita melibatkan keluarga tercinta kita atau istri dan anak kita, pasti seluruhnya sudah diatur dengan jelas. Waktu kita pun sudah diperhitungkan tiba di tempat kerja, dan tidak ada keterlambatan saat melakukan tugas. Di sini kita saling mengingatkan, hadir 30 menit sebelum apa ini sip siang. Nah, maksud saya di sini, Pak. Di sinilah kesempatan kita. Kalau kita udah punya pinjaman tangan, apalagi pagi sebelum apel, kalau apel kita lakukan pemeriksaan dulu terhadap penyakit.
Jadi jangan kita sia-siakan. Kalau di sini kan sebenarnya mau tidur dulu, Pak ya. Begitu 50 watt, running tech-nya yang hidup lah, apa yang hidup lah? Itulah kesalahan kita sebenarnya. Makanya kita mulai dari diri kita sendiri. Videonya sepertinya biasa lah Pak, kamera-kamera yang sekarang kita di Bruin Cina sekarang kamera 3 tapi kualitasnya mungkin ya, pernah nggak melakukannya dengan kamera? Kalau nggak apa-apa saat aplikasi salaman, tapi jangan sampai gara-gara setitik rusak susu satu gelang. Artinya boleh kita percaya dengan teman, tapi bagaimana kita lebih percaya lagi agar bagian dari keluarga teman kita ini periksalah unit itu sebelum kita hapus untuk memastikan. Jangan bapak nanti dua pulang set satu, bapak benar melakukan tidak serempet datang teman bapak diperiksa di ujung dapat B02, ada mobil nih barat nih mana nih, padahal bukan kita, bisa juga dia tapi dia nggak sadar. Itulah menjaga kekuatan silaturahmi antara anak. Seperti itu. Sepakat ya Pak? Nah, siapapun dalam lingkup kerja kita, apalagi partner kita, marilah kita bekerja sama tanpa mencurigai. Jika kita mencurigai dengan kita sendiri, tapi janganlah sampai ke hati, karena kekurangan kita di mana? Apakah kita melakukan pemeriksaan terhadap unit sebelum berangkat? Mintalah waktu sedikit, 5 menit untuk muter, karena dari sisi kasat mata bisa kita lihat kalau itu kepala tangan kita ada perbedaan, pasti kita tahu. Oke, sepakat aja. Oke, next. Nah, kami ulang lagi. Artinya paling tidak doa, apel bersama itu menguatkan kita saling mengenal, mendapatkan informasi dari operasional jika ada hal-hal yang penting, beda dengan yang langsung Pak. Ini namanya bisa dikatakan terampil, nanti kita bahas lebih jauh lagi. Oke, next. Tapi kira-kira setuju nggak Pak? Kalau dilakukan jam operasi untuk apel saling mengingatkan di pagi atau ini dilakukan, saya kira rasa tanggung jawab kita agak beda. Kita persaudaraan itu lebih kayak rekan.